di posisi tersebut di sisi apa kan? Ya, tapi nggak ada masalah ya. Untuk untuk pemain PSM yang diwaspadai Ricky Fajrin utamanya di lini depannya sini siapa sih sebenarnya? Kalau sekarang itu sebenarnya mungkin dia kan produktif kan di PSM sekarang ini. Ya mungkin dia yang kita akan lebih kasih perhatian lebih.